الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبينما هما كذلك إذ بعث الله الأنكبوت فنسجت ما بين الغار والسجرة التي كانت على وجه الغار فسترت وسترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأمر الله همامتين حمامتين <applause> حمامتين <applause> وهسيتين فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين الأنكبوت أنكبوت وبين شجرته فاكتفى المشركون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن, ولكن الله أحال بينهم وبين ذلك فاختلط عليهم, عليهم الأمر ورأوا على باب الغار نسيج, نسيج الأنكبوت وإلى ذلك أسر الله, الله بقوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم, تروه لم تروها الآية وبينما, وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر أثر المشركين فقال يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي ذلك يقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية وجعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوا مائة ناقة لمن يرده علي عليهم فمكثا في الغار ثلاث ليال ثم إنطلقا ومع ومعهما عامر بن فهيرة فهيرا بن فهيرة ودليل من المشركين استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بهم على طريق السواهل وحمل سراقة وهمل سراقة بن مالك بن, مالك بن, جأس بن جأسم جأشم بن جاسم الطمأ الطمأ على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده على قريش فيأخذ مئة ناقة منهم فركب على أثره يعدو وأثر به الفرس فسقط عنه فأبى إلا أن يدبأه فركب في أساره وأسر به الفرس مرة ثانية فسقط عنه وأبى إلا أن يدبأه فركب في أساره فلما بدا له القوم ورآهم أثر به الفرس مرة ثالثة وذهبت يد الفرس في الأرض فاستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه سيرجئ فانطلقت يد الفرس وأمسكت, وأمسكت الأرض يدي فرسه مرة أو ثلاثا وسقط عنه وعرف, وعرف سراقة حين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية في حماية الله تعالى وأنه ظاهر لا محالة فنادى القوم وقال أنا سراقة بن جأسم انظروني أكلمكم فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه تكرهونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما وما تبتغي منا قال سراقة تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك فكتب عامر بن فهيرة كتابا في أدم أو رق أو رقعة وقال صلى الله عليه وسلم لسراقه كيف بك اذا لبست سواري كسرى سواري اذا لبست سواري كسرى وتحقق ذلك اذا اذ فتحت بلاد كسرى في زمان عمر رضي الله عنه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Sampai kemarin hijrahnya Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ke Gua Saur Nabi dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua Ketika beliau berdua berada di dalam gua Allah Subhanahu Wa Taala mengirim laba-laba, kemudian membuat sarang antara gua dan pohon yang ada di depan uh, gua. Jadi depan gua itu ada pohonnya. Menutupi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar. Dan Allah juga memerintahkan dua merpati untuk menghadap dan bergurau di situ, mengepakkan sayapnya, menutup lagi, mengepakkan sayapnya, menutup lagi, hingga dua merpati tadi berhenti di depan pintu goa antara apa laba-laba dan pohon itu juga disebutkan di dalam burda Dan apa yang diselimuti oleh gua Dari kebaikan dan kemuliaan Dan setiap ujungnya dari orang-orang kafir Gua tersebut membuat buta orang kafir tersebut Fasidku fil ghari wa siddigu lam yarima wa hum yaguluna ma bil ghari min arimi Nabi berada di dalam gua bersama Siddiq dan mereka orang-orang kafir mengatakan tidak ada di dalam gua daripada manusia pun. Mengapa dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka mengira adanya merpati dan apa namanya laba-laba menunjukkan tidak adanya orang yang ada di dalam. Dan itu semuanya adalah wigayatullahi agnat an mudha'afatin. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang musyrik mengikuti jejak kakinya Nabi Walaupun sudah ditutupi dengan kembalan kambing dan semisalnya tetap masih ada bekas langkah kakinya Nabi karena memang beda kakinya Nabi dengan orang yang lain. Namun walaupun Allah walaupun mereka bisa mengikuti langkah kakinya Nabi Allah menutupi antara mereka dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka bingung ala babil ghar Dan mereka orang-orang kafir Quraisy Melihat di mulut gua Ada Apa namanya Benang-benang yang di Keluarkan oleh laba-laba untuk menjadi sarangnya Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Fa sakinatahu alaih Wa ayyadahu bijunu din lam tarauha. Allah turunkan ketenangannya untuk Nabi Muhammad dan Allah kuatkan Nabi Muhammad dengan balai tentara yang tidak mereka tidak melihatnya. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar melihat Tanda-tanda ada bekas kakinya orang musyrik Beliau mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Lau damahu ra'ana Dalam riwayat yang lain La ra'ana Andai mereka salah satu diantaranya Mengangkat kakinya Artinya melangkah satu langkah lagi aja mereka akan melihat kita. Maka Rasul menjawab, Maznuka Allahu salisuhuma. Sa apa pendapatmu dengan dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Kalau ada dua orang berkumpul, maka salah satu dari apa dua orang ini ada apa ada di apa yang 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 ke, ada orang ketiganya ada orang ketiganya kalau ada dua orang berkumpul ada orang ketiganya imma ketiganya itu adalah setan imma ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala setan kalau itu laki perempuan yang bukan mahram berduaan Wah, yang ketiga adalah setan membisik-bisiki dia untuk berbuat maksiat, berbuat zina dan yang lain sebagainya. Tapi berhubung ini Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, maka yang ketiga adalah Allah. Lah, Nabi men menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiga adalah Allah?" Bagaimana keyakinanmu kalau Allah yang menjaga kita? Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, "Tsaniyatsaini fil ghari id yaqulu li ma'ana." Dua orang ketika berada di dalam gua salah satunya berkata kepada temannya, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena itu sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa yang mengingkari pertemanan antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar suhbahnya Sayyidina Abu Bakar kufur karena dalilnya nas ayat Al-Qur'an id yaqulu li la tahzan innallaha ma'ana dan yang bersama Nabi disepakati bahwa adalah Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah berada dalam gua La tahzan inna Allah ma'ana Jangan khawatir Allah bersama kita Dalam ayat Al-Quran Dijelaskan oleh Nabi Ma dhannuka bithnaini Allahu thalissuhma Inna Allah ma'ana Lah Di dalam ayat yang tadi Fa sakinatahu Itu dengan perkataan Nabi Kemudian Sayyidina Abu Bakar tenang Padahal di situ Allah mengatakan fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan untuk Nabi Muhammad. Diturunkan ketenangan untuk Nabi Muhammad menggunakan kalimat sakinatahu. Satu. Padahal yang tenang bukan hanya bukan hanya Rasulullah. Yang tenang juga Sayyidina Abu Bakar. Lah. Para ulama tafsir mereka mengatakan bahwa memang yang diturunkan ketenangan Rasulullah sehingga membuat Sayyidina Abu Bakar juga tenang. Menunjukkan bahwa yang membuat tenang Sayyidina Abu Bakar itu juga membuat tenang Rasulullah atau sebaliknya. Yang membuat tenang Rasulullah itu juga membuat tenang Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah tenang Sayyidina Abu Bakar tenang, kalau Rasulullah bahagia Sayyidina Abu Bakar bahagia, itu edahnya. Dan itulah seharusnya seorang teman kepada temannya. Oh masa bisa ya? Allah sendiri menunjukkan apa dalam ayat yang lain itu? Allah wa rasuluhu ahakku ayurdu Allah dan rasulnya lebih berhak untuk dibuat ridho. Kalimatnya an <tuh> Hu, yang mufrad. Mufrad ghaib muzakar hu harusnya kalau dua kan huma ini disebutkan hanya hu berarti satu karena apa ridhonya Allah itu juga ridhonya Nabi Muhammad begitu juga sebaliknya ridhonya Nabi Muhammad juga ridhonya Allah jadi satu nggak perlu disebutkan dua begitu juga ayat ini fa anzalallahu sakinatahu Aleh Allah turunkan ketenangan Allah kepada Nabi Muhammad dan itu juga membuat tenang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Dan orang-orang Guresh saat itu mengadakan ju'alah. sayembara pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka tidak mendapati Nabi Muhammad, kak dapat dikejar-kejar nggak dapat, mereka membuat sayembara. Yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati kembali ke kota Mekah diberi seratus onta. Wah, kalau sudah tawarannya itu seratus onta, mereka itu orang-orang yang dari orang-orang kafir yang kecil yang miskin mereka semangat mengapa bayangan mereka kaya raya mendadak mendapatkan Rasulullah langsung kaya raya mendadak lah Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah saat itu di gua tiga malam setelah tiga malam berjalan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah serta satu penunjuk jalan dari orang kafir Quraisy dari orang-orang musyrik dari orang musyrik yang yang namanya sudah disebutkan kemarin Abdullah bin Uraikid Amir bin Fuhairah adalah budaknya Sayyidina Abu Bakar dan saat itu Abdullah bin Uraikid kafir bahkan diriwayatkan tidak apa namanya tidak diketahui apakah dia ini masuk Islam tidak diketahui riwayat bahwa Abdullah bin Urayid ini masuk Islam sama sekali nggak ada riwayatnya tapi walaupun dia kafir amanat dan menjaga kendaraan men, apa, kendaraan Saidina Abu Bakar dan Rasulullah dan tetap melindungi mereka sampai di Madinah. Dan menunggu saat di gua sore itu tiga hari, tiga malam menunggu, bukan menunggu di gua, di gua lah, menunggu di gua lah ketemu langsung. Artinya siap sudah dengan perjanjian kalau tiga hari kemudian baru jalan itu sudah siap Abdullah bin Uraqat menjaga amanat tersebut. Disewa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengambil jalan pinggiran sawahil. Jadi bukan jalur pada umumnya dipakai orang-orang kafir kalau mau ke Madinah, tapi lewat jalur yang lain. Wa hamala suraqah bin Malik bin Ja'sham atma ala an yatba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ruddahu ala Quraisy. Suraqah bin Malik bin Ja'sham ingin untuk mengikuti jejak kakinya Rasulullah sehingga mendapatkan Rasulullah kemudian mengembalikan kepada orang kafir Quraisy sehingga bisa mendapatkan 100 onta beliau eh, uh, apa siapa Suroko ini naik kendaraan untuk mengikuti Rasulullah dengan cepat tapi kudanya yang ditunggangi nggak mau jadi kayak mencolot jatuh suroko ini fasa anhu jatuh suroko tetap suroko ingin mengejar naik lagi untuk mengejar rasulullah ngangkat lagi Suro apa kudanya jatuh lagi berulang kali Sampai yang ketiga Ketika yang ketiga Setina Abu Bakar melihat Setina Abu Bakar melihat Dan Apa namanya e, Kudanya meletakkan Tangannya Artinya nggak mau berdiri sudah Kudanya nggak mau berdiri, berdiri lagi Akhirnya ketika sudah uh, apa merasa wis nggak mungkin nututi Nabi karena jarak jauh saya tidak bakar melihat itu jarak jauh Suroko meyakini bahwa itu sudah nggak mungkin bisa kita dapatkan Rasulullah karena Rasulullah berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sudah jelas terlihat dari apa yang dilakukan oleh Suroko dari kegagalan Hal yang aneh ya Naik kuda, kudanya enggak men, apa, Ngangkat, jatuh Diulangi lagi seperti itu jatuh Dan Suroko meyakini bahwa Pasti Apa yang Dibawa oleh Nabi Muhammad akan Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Suroko berteriak kepada kelompoknya Sidin dan Rasulullah itu dengan mengatakan ana suraqah bin Malik bin Ja'sham. Ja Unzuruni ukallimukum. Fa wallahi minni Aku Suraqah bin Malik bin Ja'sham, tunggulah aku, aku ingin berbicara dengan kalian. Demi Allah, aku tidak akan mendatangi kalian mendatangkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak senangi. Jadi nggak mungkin aku berbuat sesuatu yang tidak kalian senangi. Akhirnya diriwayatkan katanya Suroko, aku keluar dan aku ingin benar-benar mendapatkannya sehingga aku bisa mendapatkan kekayaan, tapi aku gagal pulang dan benar-benar aku mencintai Rasulullah lebih daripada cintaku kepada siapapun, katanya Suroko dalam riwayat yang lain. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bakar, "Gullahu wa ma tabtaghi Katakan Abu Bakar kepada dia apa yang dia inginkan dari kita. al menjawab, "Taktub kita kitaban yakunu ayatan baini wa baynak. Tuliskan perjanjian antara aku dan kalian yang itu menjadi hubungan tanda kelak ketika kita ketika, ketika, ketika aku bertemu dengan kamu lagi. Ditulis oleh Amir bin Fuhairah satu tulisan dari ditulis di tulang dalam riwayat di kertas sobekan atau kain sobekan kulit terbuat dari kulit lah tulisan itu difungsikan untuk apa meminta keamanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa bertemu setelah itu. Rasulullah masuk Islam di Jirona ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari perang Hunain dan setelah apa selesai dari berdakwah di Taif. Ketika saat itu bertemu dengan Rasulullah Suroko menunjukkan tulisan yang diberikan perjanjian dengan Rasulullah dulu. Suraka mengatakan, "Haza kitabukali. Ini dulu tulisanmu untukku." Katanya Rasulullah, Na "Am wa birrin, udnu." Ya, itu memang tulisan yang aku tuliskan untukmu. Bukan Nabi yang nulis ya, Amir bin Fuairah, cuma itu perjanjian yang dulu kita buat. Sekarang waktunya kita tunaikan janji itu, mendekatlah. Mendekat masuk Islam Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Kisra?" Bagaimana menurutmu bila kamu Memakai Dua alat yang digunakan Oleh kerajaan Kisro Yang menunjukkan dia adalah rajanya Jadi apa ya pakaian kebesaran. Rasulullah mengatakan hal tersebut karena Rasulullah tahu suroko ini akan masuk Islam. Suroko akan masuk masuk Islam sehingga Rasulullah mengatakan hal seperti itu. Tapi di benak suroko saat itu, koyok enggak mungkin. Kisro, ini Nabi Tukaran karena nabi orang kafir gurres gurung mari bahas kisro kerajaan yang saat itu kuat, nggak nggak digoyang, mudah digoyangkan. Pikirannya suruh kok nggak masuk akal. Tapi Rasulullah mengatakan kayfabika Ini ini menjadi pemikiran untuk kita. Apa yang disabdakan Nabi itu pasti terjadi, pasti ter terjadi. Tinggal kita bagaimana menyikapi apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang dikatakan Nabi itu terjadi bukan di zaman Nabi tapi di zaman Sayyidina Umar ketika Kisro dikuasai oleh umat Islam Kisro ini di Persi, Iran dikuasai saat Sayyidina Umar menjadi khalifah eh, karena Sayyidina Umar mendengarkan apa Rasulullah mengatakan tersebut dipakaikan kepada Suroko bin Malik. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datanglah. Ini sedikit cerita dari Hijrah, menggambarkan ketika niat kita untuk menjadi lebih baik berpindah berhijrah dari kebodohan menuju ilmu. Jangan khawatir gangguan apapun Karena Allah pasti melindungi dengan syarat catatan kita benar-benar sungguh-sungguh. Kita benar-benar dari hati tulus ingin mengeluarkan kebodohan dari tubuh kita, dari diri kita dan ingin membagikan kepada yang lain. Gangguan model apapun akan hilang dari kita. Dan jangan perlu dipikirkan, sudah lepas. Semuanya akan menjadi Jalan yang ada di depan kita kita lakukan pasti terbuka dan itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di gua yang mana ancaman nyawa sudah di depan mata tetap Rasulullah tenang pasti Rasulullah merasa pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga kita Apapun bahaya yang ada di depan kita Masalah yang ada di depan kita Ketika kita benar-benar tujuan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik Walladina jahadu fina lana subulana Wallahu'alam mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita menggugah semangat kita dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. <imitation> ya Rabbana tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hauba. وَسَلَنَا العورة وامن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبه او جيرات او صحبه والمسلمين اجمع امن يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي وسلم ربي عليه عد هبي وآله وصحبي وصهبي عيدى والحمد لله والتناهي هَمْدًا كَثِيرًا دَائِمًا هَبَّتِ النَّسَائِمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ